Pemirsa, kasus penganiayaan seorang anggota TNI Angkatan Laut terhadap pengemudi mobil catering akhirnya berakhir dengan damai. Kedua pihak hadir dalam mediasi yang dilakukan di Mapolsek Cilengsi dan sepakat tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Aduh, mana sih? Pada Senin sore, seorang anggota TNI Kopka CA terlibat cekcok dan memukul Alvin Fadilah, pengemudi mobil catering di Jalan Raya Transyogi Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rekaman videonya pun viral setelah Alvin menunjukkan bagian wajahnya yang berdarah akibat pemukulan tersebut. Dalam mediasi yang dilakukan di Mapolsek Cilengsi, keduanya pun sepakat untuk berdamai dan tidak membawa kasus penganiayaan tersebut ke ranah hukum. Bahwa benar saya telah melakukan tindak pemukulan terhadap saudara Alvin, dan saya beserta saudara Alvin telah saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Bahwa benar saya pengendara mobil pick up Grand Max mengakui dengan kejadian tersebut, meminta maaf kepada institusi TNI khususnya TNI Angkatan Laut karena tanpa kami ketahui video tersebut tersebar luas di media sosial.